Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Tentunya jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series. Dan di sini pun Bang Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, tonton video ini sampai habis. Dan di sini pun Bang Mimin meminta kalian untuk semua mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan kita lanjut ke bocorannya ya guys. Ketika itu Ken bersama Maudi yang bersama di kebun ya guys. Dan ternyata Ken dia mengatakan sesuatu kepada Maudi dan akan memperjuangkan walau apapun yang akan terjadi. Karena Ken begitu sangat mencintai Maudi dan Ken pun selalu saja menginginkan agar dia selalu bersama Maudi untuk selama-lamanya. Dan kita pun bakalan disajikan dengan melihat si Vanessa yang kecewa kepada Rama ya guys. Karena sekarang Rama dekat bersama si Dena adiknya Jidan. Dan kemungkinan si Vanessa pun masih mempunyai rasa cemburu kepada Rama. Dan Rama pun yang begitu senang ketika dia diperhatikan oleh Dena ya guys. Dan mudah-mudahan Rama pun bisa move on dari si Vanessa wanita ular kobra tersebut. Dan sepertinya Rama pun akan mengizinkan Vanessa untuk menceraikan dirinya. Dan kita pun bakalan disajikan dengan melihat Argadana yang murka kepada Kendra Wilantara. Karena Ken bersama Maudi sekarang jauh dari Argadana, dan Ken bersama Maudi pun akan memperjuangkan selalu cintanya demi mendapatkan kebahagiaan seperti dulu. Dan kita pun bakalan disajikan dengan melihat si Argadana yang pergi ke rumah Tante Dona, karena disitulah keberadaan Ken dan Maudi. Dan Oma pun berada di situ karena dia begitu sangat kangen kepada Maudi dan Kendra Wilantara. Dan jika kalian semua ingin tahu alur yang selanjutnya, maka terus saksikan sinetron Love Story The Series. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Dan kita pun bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang begitu sangat membuat kita baper bingit. Dan jika di dalam alur video ini banyak kesalahan, Bang Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bang Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.